Sekarang kita berada di Civic 2 eh. Civic 2 kita kena melepasi lagi satu pintu supaya kita boleh pergi ke Body of Uterus. Sekarang kita ada kat horn sebelah kanan, right horn. Okay, kita dah boleh depositkan air mani. Okay, tembak. Tembak, lepaskan tembakan ikut order. Pew pew, pew pew. Yeah. Yeah, boy. Okay, cari kiri, kiri. Kiri, 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 kiri. Okay, kiri. Alright. Alright. How many for the love? Cause love at least to touch it. Your breasts sit on my body. Hey, let me tell you something. Jadi, ada Haribo juga dalam ni. Dalam ni pun ada baka Inra 95 Haribo. Kalau ikut dia punya due date, malam tadi aku tengok 29 hari bulan 8 Haribo. So yang kita masuk ni pun baka Inra 95 Haribo juga. Frankie aku baru jual kat Abang Zarul. Nanti aku share gambar dia dalam. Siap, Zul. Sorang. Abang dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang. Siap, sihat. Di mana, bang? Daripada kandang ni. Mana Abang Asim? Domam. Oh. Domam. Yang ni spray ke? Spray? Ni. Yang itu? Yang itu tak ada lah. Tinggal ni. Ini yang si putih tu macam mana, Zul? Putih tu okey. Dah elok kaki dah. Kering. Kering. Dah tertutup. Buat abang bagi tu nak beri. Ada. Aku berada di kandang Abang Faisal. Aku ada nak buat a few treatment untuk induk-induk yang sedia ada. Aku dibantu oleh Zul, budak kandang dia. Di ada beberapa ekor yang menarik. Sebab aku akan buat AI kat kandang dia. So yang tu kita dah pasang. Yang mana kita dah pasang sidar, ada sana seko, limousin. Ni anak Charolis. Ni lembu biasa, limousin Charolis. So, ibu ni kita nak buat vaginal flushing. Kalau korang tak pernah tengok lagi vaginal flushing, nanti korang boleh tengok. Besar eh, induk ni dah lama tak dibunting kan. Lepas tu dalam dia, organ pembiakan dia ada perubahan sikit. Maksudnya keadaan dalam tu tak berapa normal. Maksudnya tak normal. Size yang tak normal. Structure yang tak normal. So aku nak kena repair dulu induk ni. Kalau korang boleh tengok sini, memang besar induk ni. Memang besar guys. So yang ni pun kita dah masuk sidah. Kalau korang boleh tengok. Kat belakang ekor dia nampak tak? Ha. Alright, ada sidar kat belakang ekor. So tu pun ada dua ekor ni kita akan cabut and buat treatment untuk LA. Dan kalau tak tahu AI tu apa, macam yang korang tengok sebelum ni, AI ni adalah permainan yang beradas yang mana kita membuat pembiakan pada ternakan ni, pada lembu, secara bukan secara alami. Maksudnya kita tak pakaikan bull, kita tak pakai pejantan, kita pakaikan semen-semen yang diimport ataupun air mani ataupun semen beku yang diimport daripada luar negara kita. So aku rasa dah boleh start. Jom. Boleh Zul.
Alright. Lembu pertama yang kita kehendaki dah dapat. Orang tak tahu. Sida ni aku dah pasang pada 10 hari yang lepas. Jom. Yeah, boy. Jom, jom, jom. So, Sida ni ataupun Control Internal Drug Release ni, dia punya full name dia. Kita pasang pada bahagian pembiakan dia selama 10 hari. Depends, bergantung kepada synchronization. Apa jenis synchronization yang kita nak buat. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 14 hari. So, aku pilih untuk buat OV sync selama 10 hari. So, hari ni kita kena cabut. Dah cabut nanti, besok kena datang balik dekat sini untuk buat pereman yang beradas. So, kita nak tarik Control Internal Drug Release ni ataupun SIDA, kita panggil just tarik je. Dekat ni ada hormon ni. Ada progesterone. So, selama dia pakai alat ni, dia akan ingat ataupun dia beranggapan yang dia sedang bunting sekarang. Tapi bila dah keluar ni, kita dah releasekan apa? Selama 10 hari tu, SIDA device ni dah releasekan progesterone. So, kita nak suntikkan dia dengan PGF2 alpha. Okay. So, ni PGF. Alright, jom. Alright, siap. Jap. Pop, 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 pintu, pintu sekejap. Okay. Alright, jom, jom, jom. Jumpa besok, Melo. Jumpa besok. Dalam masa yang sama, aku buat perusahaan peternakan lembu pengusu. Macam aku bagi tahu dekat awal-awal vlog dulu. Dalam masa yang sama, aku ada buat services. Maksudnya aku ada buat servis untuk breeding, untuk head program, untuk hoof trimming, potong kuku, macam-macam ada. So, bila rutin harian aku macam ni, tu yang menyebabkan aku dah lama tak buat vlog. So, masuk yang next. Tadi keting kat mana? Dekat dalam ni. Alright, so sebab tu aku dah lama tak buat vlog. Aku minta maaf sangat-sangat. Aku terlampau sibuk buat kerja sampai ke tengah malam. Macam-macam hal lagi. Alright, next. Keting. Okay, jom, jom. Jom, jom. So, sebab tu aku dah lama sangat tak buat vlog. Aku minta maaf. Eh? Sebab rutin harian aku sekarang ni memang alhamdulillah penuh. Ada panggilan daripada sana sini. Sebelum ni aku buat dekat dalam Negeri Sembilan je. Alhamdulillah sekarang ni Johor, Pahang ada, Negeri Sembilan dah tentu ada, Selangor pun ada. Cuma aku belum main area Melaka lagi. Aku ada target untuk main area Melaka pula. Jom, keting. Kita nak cabut dia punya SIDA. Lagi seekor. Alamak, glove aku dah koyak. Aku tak potong, guys. Alright. So, pada korang yang kat luar, kat sana, tak tahu. Kempen aku, kempen persendirian. Aku yang aku panggil One Straw, One Shot, One Cuff. Siapa yang ikut follow IG aku, WhatsApp aku, Facebook aku, dia tahu. So, aku mengharapkan dua-dua ekor ni membuahkan hasil yang berbaloi. Sebab aku memang ada target untuk One Shot. Maksudnya tu, satu straw je yang kita pakai, satu tembakan. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu, anak pun dapat seekor. Kalau dapat twin, rezeki. Sebab dia ada possibility untuk dapat twin walaupun kita pakai satu straw. Bukan pakai dua straw dapat twin. Tiga straw pakai boleh dapat triplet, tak ada. So, aku mengharapkan hasil yang sama. Seekor lagi, guys. Seekor lagi. Kita ada beberapa ekor lagi yang kita nak tengok. So, yang ada dengan Zul sekarang ni tampuk ni Belgian Blue, guys. Dia betina, dah berusia lebih kurang 2 tahun setengah, 3 tahun macam tu. Actually ni pun sepatutnya
under breeder program juga, tapi dia punya hoof tak berapa cantik. Jadi dia akan memberi kesan kepada organ pembiakan tu juga. Macam kita lah, kalau kita makan tak jaga, mood tak ada, macam mana nak mating? Tak boleh kan. Alright, kita tunggu. Dia ada luka kat situ. Ada luka dekat kaki dia, rasa kat dekat kuku dia. Lembu yang aku seluk ni ataupun aku buat rectum palpation ni juga ingin kita buat breeding program. Tapi nak kena tengok dia, tahap kesesuaian dia tu tahap di mana. Aku ada rasa macam okay Zul, macam tegang sikit ada punya organ pembiakan. Mungkin lembu ni bakal biang dalam masa terdekat. Tu dia punya structure tu, dia punya horn of uterus, dia punya body of uterus agak tegang sikit, terjit dia panggil. So kita akan bagi PGF to alpha juga, nak tengok dalam masa 1-5 hari ni lembu ni akan datang biang ataupun tidak. Guys, kalau korang ada tengok tadi, air ni aku ada buat bancu. Mula-mula dia warna purple, tapi dia dah jadi macam warna ala-ala gula merah pun ada, macam air ketum pun ada ya guys. Kita nak buat vaginal flushing dekat ada satu ekor lembu tu. Kita akan pakai ubat ni lah, pure air mineral guys eh. Kena air yang bersih, tak boleh air biasa. So kita nak tengok lembu yang lagi seko, namanya Melati. Ni guys, yang terakhir yang kita nak buat vaginal flushing. Apa dia kau? Besar guys. Tengok ekor dia. Penuh eh. Penuh sebab tangan aku eh. Jangan tendang, jangan tendang. Okay. Ha. Untuk nak mana Zul? Dia belakang. Betul. Betul. Okay, sikit lagi. Hop. Masuk. Masuk. Jom kita buat vagina flushing. Okay Zul, kau kena lepaskan dia. Nanti kau kena bantu aku macam mana tau. Kau kena sedut air yang aku buat tadi tu. Aku akan tembak, aku tembak. Tangan satu, satu tangan aku akan masuk dekat dalam. Satu lagi aku tembak. Kau akan bantu aku sedut. Maksudnya sedut, aku masuk kat dalam, tembak. Sedut, tembak. Macam hari tu Abang Hashim buat. So korang boleh tengok macam mana proses vaginal flushing. Biasanya vaginal flushing ni buat untuk lembu yang ada infection dekat dia punya sistem apa pembiakan, ada meteritis, ada apa macam-macam. Biasanya kalau untuk orang perempuan ni dia panggil keputihan, tapi untuk lembu ni macam-macam, meteritis lah, itulah, inilah. So kita nak buat vaginal flushing. So okay Zul eh, tolong eh, boleh Zul eh. Okay, okay, okay. Kita dah buat dia vagina flushing, habis sebotol tu. So Zul yang tolong aku rakam sekarang ni, kita dah tembak ubat tu semua masuk dekat dalam ni. So kita nak kena keluar balik. Sebab tu dia panggil vagina flushing, sebab dia tak boleh simpan kat dalam. Even kalau dia duduk pun, dalam keadaan duduk, lembu ni duduk, benda tu akan keluar sendiri. So tak ada masalah. So korang boleh tengok berapa banyak yang kita dah tembak tu tadi. Dan kita dah flush masuk dalam. So berapa banyak yang akan keluar ni. Ini bukan air kucing eh, tapi ubat yang kita masukkan tadi. Dia macam dia berlendir-lendir sikit eh. Tengok guys, banyak bawah ni. Ni Azul yang lendir-lendir aku cakap kan. Kita akan buat follow up balik dalam masa 10 hari. Aku akan datang balik nak tengok structure tu berubah ataupun tidak.
first time of today. Today. Lokasi yang nombor 2 untuk hari ini. Lembu-lembu yang ada dekat sini ada satu ekor je jantan, yang lain semua betina. Pun sama macam tempat yang tadi tu. Maksudnya tu aku akan cabut SIDA ataupun control internal drug release macam aku beritahu tu. Sebab ada 4 ekor ibu yang aku dah pakai kan. So hari ni hari yang ke-10 untuk aku datang dan cabut SIDA tu keluar. Besar-besar guys. Besar-besar. Yang ni kan berdiri atas ni. Jom kita tengok je. So aku difahamkan ada lebih kurang dekat 100 ekor 80 ekor, 90 ekor ni tu dekat 100 ekor. Kandang ni milik Haji Usop. Jadi berbiri yang ada ni campur-campur lah. Tapi mostly ada baka Santa Ines. Barbados pun ada. Tapi kita tak ke arah berbiri sangat sebab aku nak tengok lembu dia yang kita masukkan SIDA tu. Tinggi. RM40,000 guys kandang. RM40,000. Kata Haji Usop, ini adalah tempat makanan dia. Maksudnya makanan akan dinaikkan ke atas ni. Lepas tu baru pekerja dia bagi makanan. Maksudnya dia tak perlu nak melalui ke arah tangga ni. Jadi makanan tu dia boleh lift naik atas tu. Naik atas, so dia akan lalu kat sana, bagi makan kat sana. Nah, dengan petang ni tadi aku dah call Haji Usop. Tak ada siapa yang boleh consult aku ataupun bantu aku untuk petang ni. So aku terpaksa settlekan 4-4 ibu ni perseorangan. So rasanya kita jumpa besok. Besok dah terus AI je. Petang ni buat kerja yang sama. Cabut SIDA, bagi instrumen, settle. Alright, kita tengok pukul berapa kita habis. Nanti kita jumpa lagi. Ni SIDA yang berjaya dikeluarkan. Ada lagi seko. Berada Pajeni, Pajeni ke apa? Dia yang bantu aku. So, 3 dah berjaya dikeluarkan. Ada seko lagi. 1, 2, 3. Yang 4 terakhir tadi. Abang Pajeri ya. Apa? Abang Pajeri. Fajeri. Bukan Pajeri nenas . Abang Fajeri dah tarikkan satu untuk aku. So, tinggal nak masuk hormon. Settle yang ni. Besok kita akan datang balik. So, besok Abang Fajeri kena jumpa saya juga. So, besok saya akan datang. Alright.